Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang Lebat musim kedua. Setelah lama tidak bersiaran. Lama betul. Hampir berapa tahun? Setahun lebih lah. Setahun lebih dengan so, perut makin semakin besar. Hari semakin berisi. Okey, jadi minggu ni kita akan kat topik pertama, iaitu antara perbandingan membeli sebuah mid-range ataupun membeli sebuah flagship device daripada tahun lepas. Mana yang lebih berbaloi? Okay, berbaloi. So dekat tangan kami ni ada Redmi Note 3, ada Flash Plus 2, ada Honor 5X. Ni ada ada Xperia Z3 dan juga sebuah Sony Xperia, X. So kita akan bincangkan sekarang. Baik. Okey, jadi Obe, kalau kita tengok dari segi perbandingan, ada orang kata berbaloi membeli mid-range, ada orang kata berbaloi beli flagship. Jadi pendapat Obe, kalau Obe berada di tempat orang tersebut, flagship atau mid-range atau flagship? Saya secara peribadi, saya selalu akan lebih orang kata menggunakan telefon peranti utama. Sebab utamanya pasal saya, bila saya mencari sebuah peranti, yang lebih penting ialah kemampuan kamera. Kemampuan kamera, betul. Dan juga ketahanan bateri. Dan selalunya, kalau kita tengok antara peranti flagship dengan peranti utama ni, perbezaan paling ketara terletak pada kemampuan optik dan juga bateri. Jadi, pasal saya lebih pentingkan optik, saya lagi sanggup pergi setahun lepas punya peranti daripada beli mid-range. Pasal mid-range yang saya rasa Arif pun sedar tahun ni, peranti-peranti mirage yang ada di pasaran sekarang 2016 ini tidak berapa elok dari segi optik. Betul. Kalau kita tengok, kita review sendiri berapa kelemahan dari segi kamera untuk mirage tahun ni, saya rasa dari segi kejituan image tu bagi saya gambar agak soft. Pada X ni sendiri pun, walaupun dia menggunakan sensor 23 megapiksel, tak silap saya, dia punya kualiti ketajaman tidak ada. Orang kata kejituan warna juga tidak berapa bagus. Jadi agak aneh, padahal dia orang katakan menggunakan sensor yang mungkin dikatakan lebih elok pada tahun lepas. Jadi kalau dia macam saya sendiri, saya pernah review Honor 5X ni. Saya rasa kualiti dari segi warnanya lah. Kalau warnanya mungkin lebih baik pada Redmi Note 3, tapi tak boleh dibandingkan dengan flagship yang keluaran beberapa tahun lepas. Kita tengok optik dari segi kejituan macam saya cakap tadi dengan warna tu. Kalau dari segi bokeh pun, mungkin kita tengok flagship tahun lepas dari segi bokeh punya feature untuk gambar tu lebih lagi dia punya, orang kata blur. So kalau banding dengan mid-range ni, kita tengok ada berapa kelebihan lah. So macam Obe, kalau kita tengok mid-range tahun ni, Obe dah review banyak peranti. So apa menariknya mid-range kalau kita beli mid-range tahun ni berbanding dengan mid-range tahun ni? Benda yang paling advantage, paling selesai ketara lah sebelum ni tak ada pada mid-range yang dulu hanya eksklusif kepada peranti utama, ialah kemampuan pengecasan pantas. Sejak dia gunakan pemproses 650 dan 652, kesemua pemproses yang saya cakap tadi menyokong pengecasan pantas quick charge 3.0. Walaupun tak pakai USB-C 2.0 tu sebenarnya dah cukup elok. Jadi sebuah peranti boleh di-charge dalam masa lebih kurang 1 jam 20 minit yang dahulunya mungkin mengambil lebih daripada 2 jam. Dan peranti utama yang mungkin setahun yang lalu tak banyak juga yang menyokong lagi quick charge 2.0. Masih lagi katakan macam Z3 saya ni, ni 2 tahun lepas lah. Mungkin dah agak murah sekarang, tapi menggunakan proses 801 Snapdragon, tak ada lagi pengecasan pantas. Dan memang saya ingat sepakai dulu ni nak mengecasnya cukup lama. Jadi kalau nak pengecasan pantas, memang mid-range tahun ni lebih pada elok. Lebih elok, sangat laju. Sebab macam saya pernah ulas Flash Plus 2 ni, saya paling suka dengan pengecasan pantas dia. Dia boleh mencapai 75% dalam masa 40 minit. Oh, tu amat laju. Amat laju sebenarnya. Walaupun menggunakan apa prosesnya? MediaTek P10, Helio P10. Oh, P10 pun laju. Helio P10 sebab dia pakai, mungkin dia ada punya teknologi sendiri. Sebab yang tak salah saya, yang Palm Express tu antara tu untuk flagship punya processor untuk MediaTek. Jadi kalau saya review sendiri, saya menggunakan telefon ni berapa selama sebulan. Saya boleh rasa yang telefon ni amat berbaloi dari segi penggunaan dia. And kalau kita tengok dari segi pengecasan pantas, lepas tu yang paling menarik saya suka ni lah, mid-range tahun ni. Betul. Kita ada fingerprint scanner. Fingerprint scanner yang masih terjadi. Jadi mana semua, rasa semua yang di tangan saya semua ada punya bahasa. Dan mungkin tahun lepas ada peranti yang mempunyai sistem pengimbas jari. Tapi yang kami sedari tahun ini 2016, sistem imbasan jari yang ada pada mid-range tahun ini jauh lebih pantas pada yang tahun lepas punya. Contoh terbaik, kita ada Xperia X di sini dan saya ada ulas Xperia Z5. Perbezaan yang amat ketara. Sebab saya ingat saya buat ulasan pada Z5 dahulu, dia nak mengimbas amat lama. Yang ini saya letak tangan pun
dah tu. Jadi dia dalam masa iterasi dalam masa 5 bulan saja tak ada perbezaan antara Xperia X dengan Z5 dah diperbaiki dengan amat baik sekali. Jadi nak sistem pengimbas jari yang pantas, miring sekarang pun dah lebih baik pada tahun lalu. Betul. Saya guna Flash Plus 2 ni antara antara miring yang pengimbas jari yang paling pantas lah. Sekarang ni saya lebih pantas pada Redmi Note ni. Sebab Redmi Note 3 ni orang kata 0.5, yang ni 0.3 sangat saja. 0.3 sangat. Okay, yang mana paling pantas? Saya rasa saya ada guna OPPO F1 Plus tempoh hari. F1 Plus. Yang saya rasa itu mungkin yang paling laju. Paling laju, betul-betul. Yang tu mid-range yang lagi lah, lagi dengan tinggi. Harga yang lebih menarik. Ya, harga dia pun dah 1,900. Jadi itulah kita tengok dari segi mid-range pada tahun ini dah lebih menyerupai flagship tahun lepas. Betul, ha, betul. Tapi itulah kenapa masih ada orang yang ingin membeli flagship tahun lepas ni sebenarnya. Saya rasa lebih kepada nampak macam wow, perhati utama. Kita harus admit walaupun dah 2016, orang kata mindset bahawa perhati utama ni nampak lebih gah, nampak lebih cool tu masih lagi ada. Saya pun harus akui pasal bila kita tengok peranti kelas pertengahan ini, dari segi finishing, dari segi bila kita pegang, dia mungkin kurang selesa sikit. Jadi itulah di mana anda menjimatkan duit pasal dia tidak mengutamakan. Kata macam S7 ni, bila kita pegang, kita tahu, oh ini peranti utama. Jadi kita pegang pula yang mid-range ni, walaupun dia kata buat logam, walaupun pada belakang kaca, tapi bahan yang digunakan tu mungkin tidak setanding dengan peranti utama. Jadi walaupun one year ke belakang, peranti utama tahun lepas, kemasan dia, keperincian pada kemasan tu berbeza betul. Berbeza. Kalau dari segi fungsi ya? Fungsi sebenarnya tak, saya rasa lah ni peribadi daripada penggunaan sejak 3-4 tahun ni. Sejak menggunakan, kalau Android menggunakan Lollipop dan ke atas, sebenarnya perbezaan antara peranti utama dengan peranti kelas pertengahan dah tak nampak sangat. Kerana optimasi perisian yang semakin baik dan peranti pertengahan sekarang pun dah guna RAM dah 3 yang dulu dianggap sebagai flagship. Jadi oleh sebab itu, mereka tak nampak langsung. Saya rasa kalau kita betul-betul nak cari, orang kata nitpicking tu, mungkin berapa mikrosat je beza. Jadi sebenarnya tak berapa ketara. Tak berapa ketara. Tapi saya rasa kan macam kita bincang pada awal tadi, antara sebab dia ialah mungkin bila tengok miring sekarang ni, kelebihan lebih kepada penggunaan grafik card pada pemproses. Itu kena cakap kan kenapa tu. Sebab macam Redmi Note 3 ni sebenarnya menggunakan Snapdragon 650. Kalau kita tengok benchmark dia, segi benchmark dekat Antutu tu, kita boleh tengok 650 ni berprestasi lebih tinggi berbanding 810. 810 dan juga 808. 808. 808 yang daripada LG G4 tahun lepasnya flagship. Betul. Dan juga apa lagi pakai 808? Nexus 5X. Yeah, ya, walaupun beza tak banyak dari segi tarikh tu, tapi kerana menggunakan Adreno 503 dengan 510 yang ni, yang untuk 650 gunakan Adreno 510. Jadi itu berbeza dari segi prestasi. Kalau banyak main game rasanya lebih baloi untuk membeli mid-range untuk tahun ni. Jadi kalau macam saya pun memilih untuk beli flagship yang keluaran terlepas. Kalau saya diberi pilihan antara peranti yang tahun lepas saya suka, yang berapa lama tahun lepas tu, LG G3. Saya suka sebab dia harga dia lebih kurang kalau tengok dekat pasaran, mana refurbished punya set, harga dia menyerupai hampir sebuah Redmi Note 3 ni. Okay. Mana dia dijual harga RM598, tapi Redmi Note 3 ni harga dijual pada harga RM749. Bagi saya suka dengan peranti tersebut ialah sebab dari segi screen dia. Iaitu screen 2K. Okay. Dengan chip resolution 801. Bagi saya still, bagi saya agak orang kata masih berprestasi dengan baik, yang mana kalau anda lihat dari segi peranti lain yang menggunakan 801 seperti OnePlus One, masih boleh menjalankan aplikasi-aplikasi dan permainan moden tanpa sebarang masalah. Dan saya paling suka dengan sokongan dari segi orang kata pembangun dia, dari segi custom ROM, maknanya community tu masih ramai. Jadi bagi saya kalau membeli sebuah flagship keluaran tahun-tahun lepas, masih lagi boleh diterima, masih boleh orang kata diguna pakai untuk betul sekarang. Kerana aku kata sebenarnya sometimes orang beli peranti ni lebih kepada nak sokongan software juga. Dan sokongan software third party dan juga custom ROM ni lebih diutamakan pada peranti utama. Jadi jika anda inginkan orang kata safety dalam masa nak gunakan custom ROM yang lebih banyak dia punya sokongan dan juga sentiasa di kemaskini, kita boleh mensasarkan peranti utama tahun lepas. Tapi kalau untuk pengguna biasa, bagi saya lebih suka untuk mengesyorkan anda menggunakan mid-range. Sebab ada beberapa perkara yang saya
ingin ketengahkan, terutama dari segi sokongan kemaskini tadi. Dan kalau macam Redmi Note 3 ni mungkin akan datang, akan dapat MIUI 8, mana MIUI 9. So dari segi sokongan, dari segi kemaskini tu akan berterusan. Berbanding dengan flagship keluaran tahun lupa, tahun lepas, mungkin akan terhenti untuk tahun ini saja. Mungkin dia peranti ini dah dapat Marshmallow, akan datang mungkin tak akan dapat dah Nougat. Jadi untuk peranti mid-range ni mungkin ada yang akan dapat. Tapi tak semua mid-range. Tak semua. Tak semua. Mid-range ni antara peranti yang mungkin dipinggirkan pengeluar. Betul. Jadi kalau ingin membeli peranti yang bagi saya betul-betul menjaga kemaskini, saya rasa antara ini lah peranti Xiaomi sendiri. Okay. Sebab kita tengok Xiaomi pun sampai sekarang MIUI 8 untuk sistem operasi yang tahun ini akan dikeluarkan untuk peranti-peranti yang lama juga. Untuk peranti Redmi, dia orang pun dia orang sokong. Betul-betul. Dia dianggap peranti kelas permulaan dan juga low end, tapi dia orang nampaknya tidak mahu, orang kata abandon dia orang punya user yang banyak tu. Betul-betul. Tu dari segi orang kata binaan, orang kata kita tengok dari segi Gorilla Glass yang hadir pada mid-range pun betul, lebih baik, lebih baik, lebih baik berbanding dengan keluaran flagship keluaran tahun lama yang mana menggunakan Gorilla Glass 1, Gorilla Glass 2. So dari segi binaan pun lebih baik untuk mid-range. Dan berapa sokongan lain juga bagi saya ialah dari segi orang kata pembaikan untuk peranti pun lebih baik kalau kita beli sebuah mid-range, yang mana ia orang kata hantar dekat kedai akan ada spare part. Barang kaliannya lebih tinggi. Barang kaliannya lebih tinggi. Sebab kita tengok dari segi kita beli sebuah peranti yang lama, macam LG G3 yang saya cakap tadi, mungkin spare part dah tak ada. Mungkin itulah, itu yang penting yang membeli peranti baru lah kalau mid-range. Saya perasan dia bukan saja tak ada, kadang-kadang lebih mahal. Contohnya macam saya punya Z3 ni. Dia punya kaca belakang dah pecah. Lens dekat dia punya kamera pun dah pecah. Jadi bila nak pergi kedai, dia harga yang di-quote tu menyebabkan saya rasa tak payah. Baik beli sebuah peranti baru. Kita masukkan saja Z3 yang disayangi ni ke dalam museum dia. So antara itulah untuk berapa orang kata fungsi menarik. Dan kalau kita beli sebuah flagship yang keluaran tahun-tahun lepas tu, antara ialah fungsi yang paling saya rindui ialah ni fingerprint scanner. Fingerprint scanner. Yang mana flagship tahun lepas, kalau kita tengok dari segi OnePlus pun tak ada fingerprint scanner. Jadi kalau ingin memberi sebuah peranti bagi anda yang orang kata pengguna biasa, ibu bapa ataupun ada anak-anak. Lebih baik untuk memberi sebuah peranti mid-range baru berbanding keluaran yang lama. Tapi kalau anda seorang pembangun yang gemarkan customasi Android yang maksimum, anda boleh mendapatkan peranti seperti OnePlus One. Yang harga ni pun dah sekarang RM999. Dan masih lagi berbaloi kerana sokongan yang sangat betul-betul tinggi. Sebab kemaskini untuk akan datang pun masih dapat. Dan saya rasa itu antara peranti berbaloi untuk flagship keluaran tahun lepas untuk dibeli pada masa sekarang. Dan saya rasa lebih kepada apa yang anda mahukan. Daripada perbincangan kita ni, saya harap anda boleh tahu apakah anda mahukan. Sekiranya anda nak senang kata dan tidak terlalu banyak custom ROM, baik beli peranti mid-range tahun ni. Jika anda mahukan sebaliknya, ataupun kemampuan kamera yang lebih baik, rasanya lebih selamat untuk mengambil flagship tahun lalu. Jadi macam biasa bila kita bercakap tentang peranti, tidak ada one solution untuk semua. Tepuk dada, tanya selera dan macam mana apa yang anda mahukan pada peranti anda. Jadi itu akan sedikit sebanyak menjawab apakah peranti yang lebih sesuai untuk kegunaan anda. Jadi itulah untuk topik hari ini. Maksudnya topik semalam lebat. Jadi kalau anda ada sebarang cadangan ataupun soalan yang ingin kemukakan ataupun tajuk yang ingin akan dibincangkan, anda boleh kemukakan cadangan anda di ruangan komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Smart, dan saya Hafiz Harudin. Jadi kita jumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.